ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وهي المنفوذ berikanlah aku petunjuk agar aku senantiasa bersyukur nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku senantiasa mengerjakan amal saleh yang Engkau ridhai, serta masukkanlah aku dengan rahmat-Mu dalam golongan hamba-hamba yang saleh. Pada pertemuan yang lalu, saya menjelaskan tentang masalah syukur, sifat syukur yang kita minta dalam doa ini. Telah kita baca beberapa ayat dan apa yang dimaksud dengan syukur. Kali ini bagian yang kedua atau permintaan yang kedua yang kita minta kepada Allah SWT dengan doa ini yaitu wa an a'mala salihan tardah, dan aku memohon kepada Engkau ya Allah agar aku senantiasa beramal saleh, mengerjakan amal soleh, mengerjakan kebaikan. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana telah saya sampaikan pada pertemuan yang lalu tentang makna ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada-Mu lah kami menyembah dan kepada-Mu lah kami memohon pertolongan. Ayat ini jelas sekali sebagai pertama ayat tauhid, pernyataan bahwa kita tidak menyembah kecuali hanya dan kita tidak meminta pertolongan kecuali hanya kepada-Nya. Ikrar kita ibadah dan memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggandengkan antara ibadah dengan memohon bantuan. Salah satu rahasia dari makna atau kandungan yang terkandung dalam ayat ini adalah bahwa kita tidak bisa beribadah atau menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali pertolongan. Ibadah apapun bentuknya tidak dapat kita lakukan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pertolongan yang kita minta, maka pertolongan pertama yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kita supaya kita dapat beribadah kepada-Nya. Apa maknanya? Maknanya sebelum kita meminta yang lain-lain, kita minta permintaan kita banyak.
mensyukuri nikmatmu dan dapat melakukan ibadah atau menjalankan ibadah dengan baik. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tema kita adalah tentang istiqomah dalam ibadah atau istiqomah dalam beramal. Yang pertama kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita senantiasa dapat beribadah. Kemudian yang kedua, ibadah yang kita lakukan dapat istiqomah atau kita dapat melakukan ibadah secara kontinu, secara terus menerus, secara berkesinambungan sampai kapan? Waktu robbaka hatta yaati, dan beribadah kepada Tuhan sampai kematian datang menjemput. Dalam surat Al-Isra' Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman atau menjelaskan kepada kita sifat istiqomah. Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, tsummastaqamu, kemudian mereka istiqomah dengan perkataan mereka. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, Nabi Muhammad panutan kami atau teladan kami. Setelah pernyataan ini kemudian mereka istiqomah, teguh pendirian. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu, maka malaikat akan turun kepada mereka. Sebagian ahli tafsir mengatakan malaikat turun kepada mereka saat mereka yang mengatakan Rabbunallah tsumma istaqamu, orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah kemudian mereka istiqomah, ini akan meninggal dunia. Tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu, malaikat akan turun kepada mereka di saat-saat akhir dari kehidupan mereka, saat akan meninggal dunia. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Allah tahu, jangan kalian takut. Wala tahzanu, dan jangan sedih. Anda tahu jangan takut, jangan khawatir terhadap apa-apa yang akan kalian hadapi setelah kematian ini. Jangan takut, jangan khawatir dengan alam barzakh yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang sahih, innal qabra awwal manzilin min manazil akhirah, sesungguhnya kubur itu adalah pintu gerbang akhirat. Faman najahin fama fa'lahu khairan, barang siapa yang selamat di kubur maka apa yang akan dia hadapi kemudian setelah itu akan dapat. Wa man lam yakun fa ma ba'da
pengorbanan itu yang dikerjakan oleh Allah SWT. Apa maknanya? Maknanya adalah apa yang akan kita hadapi atau alami di alam kubur akan menjadi penentu yang akan menentukan nasib kita kemudian hari. Nah, yang seperti ini diucapkan oleh malaikat kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah di akhir ayat ini. Allah, jangan takut, jangan khawatir. Wala tahzan, dan jangan sedih. Sedih terhadap apa-apa yang tinggalkan dan meninggalkan dunia. Apa yang ada di dunia, keluarga, anak istri, harta dan lain sebagainya, seperti yang diucapkan oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib mengajak beberapa sahabat beliau untuk ziarah kubur. Di komplek pemakaman atau kuburan setelah membaca doa ziarah kubur, Ali bin Abi Thalib mengatakan, wahai penghuni kubur, diajak bicara oleh Ali bin Abi Thalib, ya ahli kubur, wahai penghuni kubur, inna amwalakum qad qusimat, sesungguhnya harta-harta kalian sudah dibagi. Ketika kalian dikubur, maka harta kalian sudah dibagi. Kepada siapa? Kepada ahli waris. Wa buyutakum qad sukinat, dan rumah yang kalian tinggalkan sudah ditempati penghuni yang baru. Wa azwajukum qad tazawwajna bi ghairikum, dan istri-istri kalian sudah menikah. Kalau kita meninggal, istri meninggal lagi apa? Pasti itu ada yang menyesuaikan. Atau kalau kita yang meninggal, atau kalau istri meninggal, kita meninggal lagi kan? Oh, pasti juga. Ini perlu kita renungkan perkataan Ali bin Abi Thalib. Inna amwalakum qad qusimat, wa buyutakum qad sukinat, wa azwajukum qad tazawwajna bi ghairikum. Harta kalian sudah dibagi, rumah kalian sudah ditempati, dan istri kalian sudah menikah. Hadza khabaru ma indana, ini informasi dari kami yang tinggal di dunia. Fa ma khabaru ma indakum, nah sekarang kami mendengar bagaimana informasi kalian di sana. Ali bin Abi Thalib kemudian menoleh kepada sahabat-sahabat yang beliau ajak untuk ziarah kubur. Ali bin Abi Thalib mengatakan, seandainya mereka bisa bangkit dari kubur dan mereka bisa menjawab pertanyaan kita, mereka akan mengatakan, "Fata zawwaju wa inna khairu zadi taqwa." Berbekal kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ini jawaban yang pernah disampaikan oleh para penghuni kubur, karena mereka bisa bangkit dari kubur dan menjawab pertanyaan kita yang masih hidup. Fatazawwaju fa inna khairu zadi taqwa. Berbekal kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Wala tahzan, dan jangan sedih. Yang sedih kita akan kita tinggalkan, jangan kita sedihkan. Ya, tinggalkan harta, jangan sedih dengan harta yang tinggalkan. Persoalan-persoalan itu
siapa yang menjadi pengganti saya untuk mencarikan nafkah di keluarga. Ada anak yang masih sekolah, ada anak yang masih kuliah, ada ini itu segala macam. Saya jadi pikiran. Tapi orang yang istiqomah dihibur oleh malaikat. Jangan sedih dan jangan takut dan jangan senang. Wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah kalian dengan jannah yang telah dijanjikan untuk kalian. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terutama istiqamah. Nanti dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Ini masuk hadis dalam kitab Al-Arba'un An-Nawawi yang berbentuk hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Al-Hadis Al-Hadi wal-Syur, hadis ke-21. An Abi Amrin, dari Abi Amr. Waqila Abi Amrah, atau dari Abi Amrah Sufyan bin Abdillah, sahabat Rasulullah SAW. Abi Amrah Sufyan bin Abdillah, Dia berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qul Islam qawlan la as'al an ahlan khairan." Wahai Rasulullah, katakanlah kepadaku dalam Islam suatu perkataan yang tidak akan aku tanyakan kepada yang lain, kepada orang selain engkau. Minta nasihat. Jadi sahabat meminta nasihat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Katakanlah, "Amantu billah." Aku beriman kepada Allah, tsummastaqim. Dan istiqomahlah engkau dalam perkataan. Beriman kepada Allah dan istiqomah. Nah, apa makna istiqomah? Utama istiqomah atau istiqomah dalam beramal, dan bagaimana jalan istiqomah. Dan kita tahu lebih dahulu apa yang dimaksudkan istiqomah. Walaupun istiqomah ini sudah jadi bahasa keseharian, ya, tapi tidak banyak di antara kita yang mengetahui makna persisnya apa. Para ulama menjelaskan demikian. Istiqomah menurut bahasa penerus istiqomah seperti istiqomatan. Ini lurus. Kata benda istiq, istiqomah kalau kata sifatnya mustaqim. Itu jalan yang lurus, dengan seorang mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Itu makna bahasa. Sedangkan menurut syariat, istiqomah adalah meniti jalan yang lurus. Kalau di luar jalan agama, jalan tidak lurus. Jalan agama pasti lurus. Ada sirat mustaqim. Ini adalah jalan yang lurus. Kalau jalan yang lurus, jangan menyimpan, jangan belok kanan atau belok kiri. Mesti jalan lurus. Kalau belok kanan atau kiri, ya tak sampai. Nanti istiqomah akan melakukan perbuatan baik yang terlihat maupun yang tersembunyi dan meninggalkan seluruh yang terlihat. Ya. Ini hakikat atau substansi daripada istiqomah. Kemudian nanti para ulama menjelaskan ada banyak penjelasan tentang makna istiqomah. Bapaknya Imam Abbas mengatakan istiqomah ikhlas, mengikhlaskan amal karena Allah Subhanahu wa taala dengan jalan melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Al-Imam Mausudiyah menjelaskan istiqomah itu adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada-Nya. Kemudian berlaku lurus
beban bukan beban bagi sangga, apa yang dikatakan itulah yang istiqomah. Nah inilah yang kita lakukan dalam sekolah Ramadan. Meminta supaya kita diwafatkan dalam keadaan seperti doa Nabi Yusuf. Allahumma fatir as-samawati wal ardi anta waliyyi fil akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, pencipta langit dan bumi, Engkau adalah penolongku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan muslim. Wafatkanlah aku dalam keadaan sehat. Wa alhiqni bis-shalihin. Kemudian kita juga berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab." Ya Allah, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau memberikan hidayah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala istiqomah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekarang bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Istiqomah dalam ibadah, istiqomah dalam menuntut ilmu, istiqomah dalam segala hal kebaikan. Ada beberapa jalan yang dapat kita lakukan supaya kita dapat istiqomah. Yang pertama, menuntut ilmu. Jelaskan para ulama, menuntut ilmu adalah jalan terbaik supaya kita bisa istiqomah. Mendengarkan nasihat. Dalam menuntut ilmu kita dengar apa? Dengar firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dengarkan nasihat para ulama. Menuntut ilmu. Ini kata-kata yang sering saya ulang. Mengingatkan kita semua. Syekh Muhammad Hasan mengatakan, tidak ada satu amal ibadah pun di zaman ini yang lebih utama daripada menuntut ilmu dan memperluaskan ilmu. Menuntut ilmu adalah amal terbaik. Tidak ada satu amal ibadah pun yang lebih utama, yang lebih banyak pahalanya daripada satu menuntut ilmu. Mencari ilmu. Imam Syafi'i memberikan nasihat dalam bab ini kepada kita dalam menuntut ilmu. Kata beliau, akhiran tanpa ilmu
ilmu tidak akan dapat, ilmu tidak dapat kita peroleh kecuali dengan apa? Yang pertama, jaga cerdas. Cerdas. Dan setiap manusia sudah berada cerdas. Para ahli mengatakan kalau manusia dilahirkan, kalau kita lahir dan dikatakan sehat secara medis oleh dokter yang menangani kelahiran ini, maka dia dikawal cerdas. Tidak ada segala foto manusia itu cerdas, kalau dia normal dia cerdas. Kita seringkali menganggap salah persepsi dalam bab ini. Kalau ada kita mengajar sekolah, ada anak yang tidak mengerti atau susah mengerti atau apa namanya, dan lebih nanti diterapkan kalau ini, ini kita bilangnya anak bodoh, anak tidak cerdas. Sebenarnya yang tidak cerdas kita, sebenarnya bukan anak. Kenapa? Bisa jadi anak ini dan bersahabat dengan guru, bergaul dengan guru, atau
menyertai guru. Nah, kalau kita kan susah bisa, ya paling tidak suaranya. HP diisi dengan MP3, drama, kemana-mana kita bawa. Kalau mau ngisi kurang tempatnya, kurang space-nya. Kalau mau dengar ulang, kurang telinganya. Terlalu banyak. Ini penting. Nah, biasa menyerahkan. Dan ini batas minimal. Batas minimal. Jangan sampai mendengar saja tidak. Nanti apa? Walaupun perwabian nanti Anda, nanti Anda akan binasa. Kenapa? Yang keempat ini berilmu tidak, menutup tidak, atau sekedar mendengarkan ilmu juga tidak. Ini bahaya. Tidak ada di rumah bahaya itu adalah umum cahaya. Kalau cahaya tidak masuk ke hati kita, akan masuk ke dalam kegelapan. Kan itu logika. Al-ilmu umum. Kalau ilmu yang tidak masuk, nanti yang masuk yang lain. Kalau cahaya yang tidak masuk, nanti yang masuk yang lain. Yang gelap, ini akan membinasakan orang tersebut. Ini wasiat juga. Supaya bisa istiqomah, kita banyak mengatakan itu. Ya. Nah, sekarang apa itu ilmu? Banyak yang ini. Kita ambil di dunia Al-Imam Al-Ghazali. Ini juga dilakukan di sini. Beliau berkata, Al-ilmu maja adil pasar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmu itu adalah apa-apa yang datang dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang datang dari yang lain tidak sendiri. Ilmu adalah ilmu yang punya keutamaan, yang punya keutamaan. Menutupnya adalah ibadah, kerjanya adalah jihad. Tutup di majlisnya adalah amal kebaikan kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu ini bukan ilmu yang lain. Nanti dijelaskan lagi oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Intinya itu adalah pengetahuan yang mengantarkan kita kepada tiga. Yang pertama, ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengenal nabinya, dan yang ketiga, mengenal Islam, mengenal agama Islam. Ma'rifatullah, ma'rifat nabi, wa ma'rifatul Islam. Ini ilmu yang punya keutamaan. Pengetahuan yang tidak diarahkan kepada kita dengan tiga hal ini sesungguhnya tidak dapat disebut sebagai ilmu. Kalaupun kita paksakan dia ilmu, maka itu tidak ada keutamaannya. Mempelajarinya tidak dapat pahala, mengajarkannya tidak dapat pahala juga. Ya, duduk di majlisnya tidak cuma dapat capek, ya, tidak dapat apa. Ya. Kalau dipaksakan disebut ilmu, tapi dalam pandangan Islam itu bukan ilmu, tidak punya keutamaan. Malaikat tidak mendoakannya. Nanti kita lihat keutamaannya. Dalam surat Fatir ayat 28 kita harus mengingat inna ayat Allah sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah orang yang berilmu. Ini buah dari mana itu kita mempelajari ilmu tujuannya supaya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nanti Al-Qadhi menjelaskan alasan kenapa orang yang berilmu takut kepada Allah. Beliau katakan rasa takut adalah ma'rifat. Kenapa orang yang berilmu takut kepada Allah? Karena rasa takut adalah buah ma'rifat. Mengenal barang siapa yang ma'rifat kepada Allah, maka dia akan takut kepada orang yang mengenal Allah, akan takut kepada Allah. Orang yang tidak mengenal Allah, dia akan takut kepada Allah. Alasan sederhananya, dia merupakan anak kecil. Kenapa anak kecil tidak takut dengan panasnya api? Karena anak ini tidak mengenal api. Kita orang dewasa takut kepada api, karena kita tahu api itu berbahaya, membahayakan. Ini alasan
sederhana. Jadi ada hubungan antara rasa takut dengan pengetahuan dengan rasa takut. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis Rasulullah menjelaskan pertama ayat, pertama banyak yang terjelaskan. Man yuridillah bihi khairan faqad ufti. Barang siapa yang dikehendaki Allah untuk mendapatkan kebaikan, maka dia diberikan ilmu fikih, ilmu ya dalam agama. Jadi orang yang diberikan sifat fikih, sifat ilmu, itu orang yang diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau Allah tidak menghendaki dia termasuk orang ahli kebaikan, maka Allah tidak akan memberikan. Man yuridillahu bihi khairan faqad orang yang dikehendaki Allah mendapatkan kebaikan. Allah menjadikan dia cinta kepada ilmu, cinta kepada ulama, cinta kepada majelis ilmu. Kemudian dalam hadis lain, Nabi mengatakan inna Allah wa malaikatahu wa as-samawati wa al-ardhi hatta tamlata fi qadriha hatta al-qurta tufadun ala ma'alimin nas. Sesungguhnya Allah sampai semut yang ada di sarangnya dan ikan yang ada di laut mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan orang-orang yang berilmu, orang-orang yang senantiasa berilmu. Ini ilmu yang memiliki keutamaan yang tadi saya katakan. Segala pengetahuan yang diarahkan beberapa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama ini adalah menuntut ilmu. Jalan yang paling baik untuk bisa meraih sifat istiqomah. Belakang sudah siap? Oh, belum siap, kita lanjutkan. Kemudian yang kedua, supaya bisa istiqomah, ya, penting Bapak. Meneladani, mengikuti jejak langkah manusia terbaik. Kalau mau baik, ikut orang yang baik, kan gampangnya gitu. Ya. Kalau mau baik, ikut orang yang baik, manusia. Siapa manusia terbaik? Doa kita setiap hari. Oh ternyata kita setiap hari berdoa kepada Allah supaya mengikuti orang-orang yang paling baik, manusia terbaik. Ini dinas syarofa seperti itu. Tunjukilah kami ke jalan orang, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Apa itu jalan yang lurus? Ternyata jalan yang lurus itu jalan orang-orang yang paling baik. Jadi jalan yang lurus itu adalah jalan manusia terbaik. Siapa mereka? Alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Nanti dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 9 yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada man yuridillah wa rasuluhu fa ulaika ma'alladzina barang siapa yang taat kepada Allah dan kepada Rasul, maka nanti dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah Ta'ala berikan nikmat kepada mereka. Yang kita minta tadi dan surat Al-Fatihah ya, dan doa kita. Siapa mereka? Sampaikan dari para nabi. Yang kedua, para siddiqin, orang-orang yang
Jadi kalau kita mau istiqomah, kita mengikuti para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholat. Bapak semua, ini dalam ayat ini Allah Ta'ala membagi manusia menjadi dua. Ada empat dasarnya, satu para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholat. Ini nanti dibagi dua. Satu para nabi, yang kedua bukan nabi. Jadi yang pertama jalan terbaik itu adalah jalan para nabi, yang kedua mereka bukan nabi tapi mereka manusia terbaik. Siapa? Siddiqin, syuhada dan sholihin. Nah, siapa mereka? Imam Syafi'i mengatakan mereka para sahabat. Jadi selain para nabi ada manusia paling baik, bukan hanya para nabi, yaitu para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Siapa mereka? Imam Syafi'i mengatakan orang-orang yang berada di garis terdepan atau berada level teratas dalam golongan siddiqin, syuhada dan sholihin adalah para sahabat nabi. Ya. Jadi kita mengikuti jalan para nabi dan jalan para sahabat. Inilah koordinasi kami sumpah tadi dari kamu, sumpah tadi dari kamu. Sebaik-baik manusia adalah kami generasi itu, para sahabat. Sumpah tadi dari kamu. Kemudian generasi setelah mereka, itu menjadi sahabat. Kemudian generasi setelah mereka, tiga generasi. Bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum.